di orang kanan dan bakul dua gitu ya. Sudah bisa bayangkan seandainya keranjang ini dilarang, mungkin kanan tidak seperti hari ini. Untuk itu maka perlu disyukuri. Maka saya pesan tolong diingat betul bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys untuk semuanya. Saat ini kira-kira pukul 2 ada di Desa Pranan, di lapangan Desa Pranan, Kecamatan Polokarto Sukoharjo. Warga Desa Pranan mengadakan pawai bronjong. Mungkin hanya satu-satunya ada di sini di dunia ya. Yang lainnya tidak ada. Kenapa kok harus pawai bronjong? Karena mayoritas rata-rata warga Pranan ini laki-laki dan perempuan menjual buah ya. Ada yang nebas ke pohon terus diecer atau dijual di pasar gitu. Dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun RI yang ke-77 kita mengadakan pawai. Tapi tetap tertib, izin polisi, tertib lalu lintas, pakai helm dan surat-surat komplit. NKRI harga mati. Merdeka!